update terbaru mengenai Galaskai Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2023. Galaskai nampak sangat bahagia dan senang sekali karena ia akhirnya menginap di rumah Opa Haji Faisal dan Oma Dewi Zuriati. Dan yang ditunggu-tunggu adalah Galaskai bertemu lagi bersama dengan Tete Siska, yang sudah hampir satu minggu lamanya Galaskai tidak bertemu dengan Tete Siska karena yang selalu mendampingi dan menjaga Galaskai ketika Galaskai tinggal dan menginap di rumah dari auntinya, yaitu Fujianti Utami Putri, yang kerap dipanggil oleh Gala dengan sebutan Uti adalah Mbak Ida. Dan hal ini pun membuat Galaskai menikmati hari-harinya dan kebersamaannya bersama dengan Tete Siska. Di antaranya adalah menghafal dan melafalkan kembali solawat-solawat yang selalu didengarkan Galaskai ketika berada di rumah Fuji dan bermain bersama. Berikut ini kebersamaan Gala bersama Tete Siska. Tafasofi. Bahan semua aku tiba habis banyak. Oh, bukan aku. Camping ya sama Tete ya? Iya. Waduh, enak banget ya camping di atas rumah. Yeay. Ada AC-nya. Waduh, enak banget. Pakai